Inilah rekaman detik-detik rudal kelompok Hamas meluncur ke posisi militer Israel. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa, 19 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan rudal ini menargetkan wilayah pendudukan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pejuang Hamas. Rudal ini disebut sebagai dedikasi terhadap semangat para warga Palestina untuk mempertahankan wilayahnya di tepi barat sebagai pengabdian kepada jiwa para syuhada di tepi barat, jelas narasi unggahan. Tampak rentetan rudal meluncur dan menuju wilayah militer Israel. Namun sayangnya tidak dirincikan total pasukan yang dieliminir hingga kerugian Israel dalam serangan ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.